Yes, langsung saja kita akan mentata-tata peserta dari pilihan Ivan Gunawan bernama Sinar. Sinar dari Kepulauan, Kepulauan Riau. Riau ya, betul ya? Oke, okay, kita langsung tata. E minor ini betul? Oke. Okay. Sinar, kau tebak lagu ini. One, two, tiba. Bunga melati. Hiasan di kamar pengantin menjadi saksi bisu di malam pertamaku. Oh melati. Terusin. Nyanyinya melati hiasan di kamar pengantin menjadi saksi bisu. Oke, di malam pertamaku. Oh melati. Terusin. Kini semua telah berubah dengan kepedihan. Oke, silakan kembali nomor 13. 13. Kamu pasti pilihan Uda Benigno. Uda Benigno. Uda. Oh, Uda. Kita akan tata-tata Uda. Namanya siapa? Eka. Eka. Iya. Dari mana? Bogor. Bogor. Eka dari Bogor, kita tata-tata Bang Kriwil. Oke, arahkan ke Garuda Minor Koko. Oke. Cepetin dikit tubuhnya. Siapa tadi nama? Eka. Eka. Ta 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 ta. Konsentrasi. Iya, Rina kasih. Dengarin lagi nadanya. Hati-hati Benigno, kasih satu tata-tata, silakan. Eh, kenapa udah tidur? Ayo Om Ben. Tanggung jawab, lu tanggung jawab. Ayo dong. Tata-tata. Jadi. Yang jelas, ayo Om Ben. Ayo please. Ayo udah. Satu aja Om Ben. Yo. One, two. Tata-tata. Tunggu dulu. Yo. Ta 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 ta. Cukup, cukup, cukup. Aku kasih tebak lagu aja. Langsung lagu kau. Siap. One, two, one, two, siapa sih kamu? Hey hey, siapa kamu? Selalu. Terima kasih. Nomor 19. Oke, nomor 19. Yang lain pilihan siapa nih? Ini siapa nih? Tommy. Yang milih siapa? Tommy. Yang milih Mama Iis. Mami. Oh, Mama Iis. Dari Mama mana Iis, kamu? Ini mah kayaknya pilihannya enggak cocok deh Mama Iis. Masa sih? Belum dong, Pi. Ini kan kalau gue lihat enggak cocok. Ini siapa namanya? Belum siapa juga namanya siapa? Namanya Tommy. 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 Dari mana? Dari Bandung.
Wes, Bandung. Bandung. Pake, wih, matanya hitam banget. Iya, iya. Oh, hitam, hitam semua ya matanya. Dia minus. Dia minus, dia minus. Oke. Okay. Ta ta ta. Oke, A minor Koko. Tom. Gampang resipnya Tom, gak usah tegang, relax aja pasti bisa. Seperti ini kan. Ta 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 ta. Ente kan. 2, 3, 4, yo. Ta 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 ta. Bisa, Sirina. Oke. Bisikan Raffi. Ta 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 ta. Rina. Ta 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 ta. Di sini. Ta ta. 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 Hasil aku aja. Ayo semua langsung. Mami. Coba Mami. Mulut dibuka, Mami, mulut dibuka. Mam, lu bilang kalau nyanyi mulut itu dibuka. Iya, tapi malam hari ini maaf ya. Iya. Gak bisa terlalu mangap-mangap. Silakan, Mi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Terlalu lemes, tata-tatanya terlalu lemes. Mas, yang ekspresif gini nih Mama Is. Ta ta. Itu coba. Mas setuju Raffi, setuju. Iya. Fi. Gak bisa. Ya Allah perawatan. Sakit gigi mah. Perawatan gue mehong ya. Oh. Gak lagi kayak mangap. Mel, bukannya kretong. Mehong dan sekong ya. Mehong dan sekong ya. Oke. Sekali lagi ta 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 ta. Aku perjelas ya. Dengar. Tuh, yuk coba. Ta ta. Ta 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 ta. Gampang banget lagi sebenarnya. Okay, lagi lah. Coba lagi. 1, 2, 3. Ta 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 ta. 3, 4. Ta 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 ta. Nah, oke okay, lumayan. Kasih lagu aja. Kasih lagu aja. Oh, gitu. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku merasa heran kalau dia jadi rebutan. Bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Baik, sekarang lanjut. Aku lihat kamu nih kayaknya punya sesuatu yang mungkin orang gak punya, bener gak? Oh iya. Iya. Maksudnya? Apa sesuatu tuh? Yang orang gak punya. Jadi mungkin dia orang itu gak punya. Salah satu memiliki kelebihan, dia punya six sense. Aduh, oh, aduh. Oh iya? Minggir. Bener. Minggir gua. Iya. Okay. Iya. Maksudnya melihat makhluk. Berarti kamu bisa ngelihat sosok botak di sini. Lagi lari-lari ke sana. Jelas banget. Jelas banget ya? Itu nih, serius nih. Ini serius. Kamu bisa ngelihat sosok atau bisa menerawang sesuatu, menerawang maksudnya masa depan, masa lalu, atau kamu bisa melihat sesuatu? Gimana? Kalau masa depan itu adalah urusannya sama Tuhan, Kak Raffi, ya. Oke. Okay. Gak bisa kalau kayak gitu. Cuman kalau saya sendiri lebih banyak komunikasi dengan yang bukan kita. Malah. Saya jadi contohnya Kak Raffi pas tadi lagi udah tata-tata terus nyanyi ke sana, di tempat duduk. Tempat duduk situ jadi aduh, dia jangan gue sering duduk situ. Dari tadi duduk di situ. Gue juga di situ mulu duduk dari di tadi. Situ tapi dia dengerin musik terus kepalanya geleng-geleng. Oh tapi dia suka dangdutan juga. Tahu musik. Oh gitu. Favorit kayaknya. Oh, tapi kalau di sini menurut kamu iya. Ada nggak di sini? Di sini ada. Ada apa? ada yang ada. Ya itu yang ngomong. Ih serem banget. Ada, apa ada yang bisa kamu rasakan di sini? Yang saya rasakan di sini pokoknya ada sosok yang selalu ngikutin aja pokoknya gitu. Ngikutin siapa? Ngikutin
salah satu dewan juri. Hah? Alem, serius? Tapi kalau dari matanya sih gue ngeliatnya kayak Ayu Ting Ting deh. Ada kayak itu Mama Iis. Iya gak? Ngikutin aku ya? Ngikutinnya gak nempel ya. Iya. Dia ngawasin dari jauh, kalau gak salah dia kalau bentuknya sih agak tua. Ini sekarang dia lagi duduk nyantai. Yeah. Hah? Pakai baju kuning. Bentar, gue kepo nih. Berarti ada yang ngikutin salah satu juri yang ada di sini. Ngikutin ya. Ngikutin apa? Ngeganggu atau enggak? Maksudnya apa dia ngikutin? Dia ngejaga atau kayaknya, gimana? Enggak ngeganggu sih kayaknya ya. Tapi cuman pengen ikut nempel pas aja. Dia si saya enggak sebutin salah satu jurinya, misalkan dia pergi ke toilet ngikut kemana-mana gitu. Ya yang baru ke toilet tadi Ayu. Toilet gue ke ruang makeup. Ya udahlah kan pergi tadi kan. Kalau kemana-mana dia ngikutin nempel terus. Posisinya itu ada di hantu, kanan atau di kiri? Hantu apa perangko nempel? Kanan atau kiri kamu? Tapi kanan atau kiri kamu? Gimana kan? Kanan apa atau kiri kamu? Kalau kanan kan Ayu sama saya. Yeah. Kalau kiri Isda sama Igun. Kanan atau kiri? Sebelah kanan. Berarti kita berdua. Lu berdua Alemong ya. Salam sekarang ya. Sekarang cowok atau cewek? Untung punya gue gak kelihatan sama dia ya. Ayo, bukan apa-apa, gak apa-apa. No problem. Itu mah udah ketebak. Ya gak apa-apa, siapa? Di antara Ayu. Saya sama Ayu. Udah tadi Ayu kan? Tete Ayu. Tete Ayu kan? Gak ada ya. Orang dari tadi itu ada. Ayu. Kemarin berapa kali gue lihat juga ada yang ngikutin yang gini-gini tuh yang suka. Carlos. Itu asistennya dia. Oh sorry. Tapi gini. Kamu kalau komunikasi tuh apa sih diomongin? Itu tuh minta tolong dia atau apa gitu. Enggak, kalau kayak di studio kayak gini kan tempatnya baru. Terus dia tuh ngomong. Hey! Ruben, lu nanya tapi lu gua takut teriak. Sendiri tahu. Ngomong dia kayak jauh misalkan di sebelah sana ya ngomongnya. Tapi serasa berbisik di telinga saya, dingin banget ke telinga. Tapi mereka bisa maaf nih, nyerang kita enggak? Maksudnya itu dengan seizin Allah tentunya Kak Raffi. Kan kadang dia menyerang tuh bisa kita kemasukan atau apa gitu. Iya. Kalau kemasukan iya karena mereka terlalu banyak kita terawang kemana-mana. Pikiran kita kosong tanpa zikir tentunya gitu ya. Jadi mereka masuk melalui aliran darah kita. Kalau kita misalnya takut dengan situasi seperti ini. Bisa kita apa sih? Dia ngerasain gak kalau kita takut? Kalau misalkan takut. Ya gampang sih, tinggal kita ingat aja sama yang menciptakan kita. Pernah gak kalian gitu, kalau komunikasi apa misalnya ngobrolin masalah kerjaan, gak lagi sepi job atau gimana? Interview Karina itu mah. Bentar. Ini tadi lagi ngomong serius di sini. Ya. Terus tiba-tiba dia berdiri. Jatra. Serius ya. Jatra dia. Ya Allah, lu nonton yang bener lu, jangan tidur. Oh ngantuk, itu ngantuk namanya. Bentar, coba kamu bantu saya. Kalau di sini kamu boleh jalan. Dia letaknya di mana? Kamu boleh jalan. Yang ngikutin tadi? Iya. Aduh, saya Ben, lu berani dia, Ben? Ben, lu berani Ben? Enggak, gue berani dia. Oh, Deborah nih. Posisinya dia ada di mana sekarang? Aduh. Di situ itu dia itu, dia itu tadinya sosoknya gimana? Sosoknya gimana? Tadinya dia di sini aja di belakang Teteh. Sekarang pindah ke sini. Itu lagi ngapain tuh dia? Diam aja ngeliatin Kak Igun sama. Lagi ngeliatin saya. Ngeliatin kiri kanan. Kembaran kali Kak. Kembaran. Ya. Tadi Deborah ngeliatin okay. Handphone. Terima kasih. Udah saya kembali. Ini sebenarnya kalau apa yang kita bahas ini kita tidak perlu mempercayainya. Ini percaya nggak percaya lah. Ya percaya gitu ya. Atau tidak, kita balikin keyakinan kita dan tetap harus percaya sama yang Tuhan menciptakan ya, sama Tuhan ya. Oke, yuk kita kasih semangat dulu buat Tommy dari Bandung. Terima kasih. Makasih ya Tommy. Oke, selanjutnya nomor 16. Ini tadi pilihan, ini pilihan siapa nih? Saya. Udah ini pilih kayaknya lemes banget jagoannya nih udah. Ayu, semangat dong Yu. Ya Allah. Emang namanya Ayu? Ayu. Oh. Ya kan? Ayu? Iya. Dari mana Ayu? Dari Rusun Marunda. Hah? Rusun Marunda. Mana itu? Samarinda. Rusun Marunda. Oh, Rusun Marunda. Priok. 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 Ya sudah. Ini kamu
bilang terlihat lemas. Buktikan kamu gak lemas. Koko, kasih koplonya lebih cepet. Tuk, 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 tuk. Asik kan, nah. Ini asik. Goyang, goyangnya asik. Paan. Koko arahkan ke F minor. Yuk, santai. Dibuka, diangkat dikit mic-nya. Ta 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 ta. 3, 4, go! Oh ini kayak tadi ya, melotot-melotot kayak tadi. Jangan melotot saya. Iya, yuk. Ta 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 ta. Sayang. Om Ben, Om Ben. Ya. Benny lagi ini, Benny lagi. Lagi apa May? Lagi curhat kayaknya. Kayak baru. Lagi gak, tersadar dari tidurnya gitu. Oh, Om Ben boleh kasih lo ya, tata-tata boleh lo. Ta, ta. Yuk kita aja dulu. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Saya ngambil bawahnya aja, jangan ngambil tinggi. Coba. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Udah setelahnya gitu kali ya. Kasih lagu, coba kasih lagu kasih aja. Lagu kasih lagu aja Bang Kriwil. Debo. Dasar kau buaya pun. Tung-tung pacaran kau itu ngeitung. Dasar kau buaya pun. Ayo yang semangat. Mencari untung. Kamu datang cuma bawa cinta dah. Kamu datang cuma bawa sayang yang. Apa aku harus makan cinta. Dasar buaya. Mau ditanya-tanya? Ada yang mau ditanya? Kamu tuh sehari-harinya apa? Kerjaannya sehari-hari sekolah kah atau? Pekerjaan saya sehari-hari ngamen sama bapak. Ngamen sama bapak di daerah mana? Iya. Di daerah mana? Di mana aja sih? Biasanya di daerah-daerah Tanjung Priok kah atau kemana? Perumahan. Di perumahan? Iya. Biasanya sehari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 9 sampai sore. Jam 9 sampai malam sore ya? Iya. Bapak malam. Ikut gak? Ya, kadang malam. Bapaknya ikut gak? Mana? Ikut kok. Mana? Mana? Mana bapaknya? Oh itu, bapak. Bawa itunya. Bapak sih bapak. Iya. Bawa tapi mukanya alatnya. Familiar ya? Masa sih men? Apa kabar bapak? Ini bukan... Iya bapak. Bapak. Rapi. Masih halo Pak. Masih ingat ya? Pernah ketemu ya? Pak, pernah ketemu? Bapak, ketemu ya? Tadi waktu di toilet aku ngelewat dulu. Bukan. Sorry, udah kenal lama, maaf. Ayu. Waktu di toilet kita. Kamu adiknya Dewi? Iya. Mirip, aku udah bilang sama Benny. Benny kayaknya mirip Dewi deh, bukan. Dewi mana? Enggak, sorry. Kayak aku pernah lihat deh. Di mana, Master? Kan kita tadi barusan ngomong gitu aja bolot. Emang mentang-mentang pacarnya Mali aja bolot. Oh iya benar. Ini adiknya Dewi berarti. Adiknya Dewi benar. Kamu juga pernah ikutan juga bukan DMD atau baru kali ini? Iya, pernah lagi kemarin. Tapi enggak kepilih ya. Enggak kepilih ya. Enggak sempat tata-tata. Iya, tata-tata. Oh, sekarang udah tata-tata berarti. Tapi kalau boleh tahu, berarti kamu sehari-hari sama bapak ikutan ngamen? Iya, ikut ngamen. Jarang ada orang masih muda masih mau ikut orang tuanya ngamen. Kamu nggak ngerasa malu? Enggak, buat masa depan nggak pernah malu sih buat ngabantu orang tua. Iya, dan mengamen pun juga sebenarnya karena profesi yang bisa dikerjakan dan sebetulnya nggak ada masalah juga dengan mengamen ya. Apalagi punya kemampuan nyanyi. Biasanya nyanyi lagu apa sama bapak berdua? Biasanya nyanyi Birunya Cinta. Coba boleh. Birunya Cinta. Birunya Cinta. Saya gimana kalau pakai ini nyanyinya? Iya. Pakai ini bapak ini punya. Bisa ya, amin. Bapak punya ini.
Musiknya iya, iya betul. Boleh, 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 boleh. Musiknya dari situ. Oh, masih pakai handphone. Wow. Udah keren loh, MP terlalu. Ini ya. Nyewa apa udah punya sendiri, Pak? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Santai, Pak. Saya nanya nyebay-bay. Bapaknya semangat, Wen. Itu semangat. Sambil nunggu, Wendy rambutnya baru ya? Iya, terima kasih, Mas. Udah bayar. Dari salon. Tenang, gue mau pasti selalu bayar. Oke, tenang. Sejuta ya. Iya. Dia masa jeplak ya. Udah dihilangi terus gue bayar lagi. Udah mulai. Udah mulai. Ayo joget semuanya. Berdiri. Ayo joget semuanya ya. Demo, goyang demo, asik. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di DHD. Dia yang nyanyi. Jangan, jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam. Karena langit masih seperti yang dulu, anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Oke. Ini kenceng banget loh soalnya. Ya. Pak, kenceng banget ini, suaranya. Ini kan. Hey. Udah selesai. Pak Ruben, udah selesai. Perasaan speakernya tadi di situ jadi pindah ke situ. Iya, lagi nunggu teman. Iya. Makanya datang ke acara orkes. Oke. Okay. Say, asik. Bentar. Boleh kita mulai dulu? Boleh kita mulai dulu? Ya, mulai aja, say. Ya, oke. Okay. Asik lanjut. Hey. Raffi lagi joget. Raffi lagi joget sama badut lihat. Hey, coy. Oke, okay. Bapak terima kasih ya Pak sudah mendampingi putrinya. Mudah-mudahan bisa terpilih seperti Dewi waktu itu ya Pak. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya semuanya. Tepuk tangan dong buat papanya Ayu. Sukses sehat terus Pak. Terima kasih ya Ayu ya, mudah-mudahan terpilih.